Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP hari ini 16 Januari 2022. Kali ini lagi dan lagi Joko mendapat perlakuan kasar dari orang yang mirip dengan Wulan. Dan kali ini pula akhirnya orang yang mirip dengan Wulan pun pergi meninggalkan Joko. Joko pun berusaha mengejar orang tersebut. Dan kali ini pula, Joko pun benar-benar merasa itu benar-benar Wulan. Hingga pada akhirnya Joko sampai di kebun teh untuk mengejar Wulan itu. Namun sepertinya lagi dan lagi orang yang mirip dengan Wulan tersebut justru mengerjai Joko dengan bersembunyi di antara pepohonan teh itu. Hingga Joko pun akhirnya kali ini kehilangan jejaknya. Di sisi lain, sepertinya Indro akan mengunjungi Joko di kampung. Namun ternyata di bus justru Indro bertemu dengan Ria. Dan kali ini menurut Ria, kali ini memang benar-benar berjodoh dengan Indro, karena bisa kebetulan itu mereka bertemu di bus. Indro pun hanya terdiam mendengar semua perkataan Ria itu. Sementara itu, kali ini Joko tetap mengejar orang yang mirip dengan Wulan itu hingga ke tepi sungai. Namun nangisnya kali ini Joko pun justru jatuh ke dalam sungai itu dan akhirnya terjebur. Namun kali ini Joko justru bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku pacarnya Wulan itu. Dan sosok tersebut mengaku sebagai pacarnya Agni, yaitu orang yang benar-benar mirip dengan Wulan. Dan ternyata itu juga membuat Joko sangat kaget dengan pernyataan laki-laki itu. Apakah dengan pernyataan laki-laki itu, Joko benar-benar akan tahu bahwa itu bukan Wulan atau tetap mempercayai itu Wulan ya guys? Saksikan terus dari Jendela SMP dan sampai jumpa di video.